Halo teman-teman, masih di video aku Nino Tertalking. Jadi hari ini aku lagi nggak ada kameramen karena kebetulan kameramen aku lagi diajak pergi sama papa aku. Dan sekarang aku ini ngonten pakai HP aja. Ini aku ngonten sendirian nih, benar-benar sendiri. Aku juga megang pakai satu tangan. Dan sekarang aku pengen ngegali telur sulcata lagi nih ya. Karena kebetulan si Kacrit, mana Kacrit ini, si Kacrit ini dia nelor lagi teman-teman. Aku udah nggak tahu ini isi di perut dia ada berapa telur sebenarnya. Aku nggak tahu sama sekali. Jadi hari ini mau langsung aja aku gali sama Mang Baim. Ini tempatnya juga udah aku siapin. Sebenarnya sih inkubatornya udah penuh lagi teman-teman. Cuman karena terpaksa harus kita ambil daripada kehujanan, ya udah kita muat-muatin inkubatornya. Alhamdulillahnya muat teman-teman. Ya udah, yuk kita langsung gali aja di sini telurnya. Ini aku cut dulu sampai cetek. Emang udah ada telur ya? Oh iya, aku lupa ngingetin ke kalian teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan yuk langsung aja kita gali telurnya. Oke. Ini aku udah kembali di area seperti biasa ya. Ini aku ngegali pakai satu tangan juga. Ini aku kayak biasa karena nggak ada kamera. Wah, ini pecah nih. Ini rusak nih. Lihat. Oh ya, lihat. Ini ada yang rusak telurnya. Ini nggak apa-apa, masih belum rusak banget dalamnya. Masih bisa diselamatkan harusnya. Ya, kita gali lagi. Ini sorry ya kalau misalnya gambarnya rada goyang-goyang nih karena aku tuh lihat dah ini, aduh benar-benar penuh noh. Aku kayaknya harus nambahin kedalamannya dah. Ini yang putih-putih bukan batu loh ya, ini telur. Ini kayaknya aku harus nambahin tempat lagi biar dianya enak ngegalinya. Oke. Sip. Sudah ambil lagi. Ayo mas, tebak-tebakan mas, berapa mas? 30. Hah? 30. 30. No, 25. Nah, itu Mang Baim 30 ya, aku 25 dah. Pecah ya, no? Hmm? Pecah. Iya, ada yang pecah. Yang ini gak bisa nih teman-teman, ini rusak kayaknya. Ini udah pecah dalamnya loh. Udah retak, udah goyang, udah gak bisa diselamatin. Buang ya? Iya, buang aja. Jadi lu depan lu, apa-apa? Hah? Waktu mal sini ya? Iya. Tahu-tahu ntar nolor, terus berhasil ya? Iya, boleh. Kita masang aja dulu ya, sementara ya. Oh, ini aku lagi ngegali lagi. Ini sorry ya teman-teman, aku sambil rada diem. Soalnya aku fokus nih buat ngambil telur yang ada di sini karena takutnya pecah. Karena aku videoin sendiri nih. Kalau ada yang videoin enak, teman-teman. Nah, ini telur lagi. Ini kita pindahin ke slot yang tadi ya. Noh, lihat ya. Ini tuh lihat ada yang penyok. Tetap kita ambil. Kalau penyok kayak gini biasanya masih bisa keselamatin. Ini udah 6 butir ya. Oh, ini mah banyak banget, teman-teman. Ini bukan banyak lagi, tapi ini banyak banget. Ini kayaknya rekor terbanyak dah. Apakah akan memecahkan dari rekor yang 45 butir itu? Aku gak tahu teman-teman. Tapi sebagian telurnya banyak yang rusak juga. Mau lihat. Panen kita. Luar, kita cari lagi. Oh, ini juga ada nih telur. Tuh lihat di situ juga masih ada. Nih di atasnya pasti ada nih. Nah kan, aku tahu teman-teman.
Oke, sip, kotak pertama penuh. Kita lanjut ke kotak kedua yuk nanti. Ini sabar. Aku ngekatnya aja susah, teman-teman. Teman-teman, telur yang udah kita kumpulkan sudah ada 12 butir dan kita mau lanjut lagi, sabar. Nah, ini. Ini jadi inget awal zaman aku ngonten, teman-teman. Masih pakai tangan sendiri ngontennya loh. Oh ya. 12 13 14 14 15 sorry, lihat 15 16 17. Ini kenapa telur yang rusak pun aku simpen, karena pengalaman aku serusak-rusaknya telur kura-kura itu pasti tetap jadi, mau itu yang berjamur atau enggak itu biasanya tetap jadi sepengalaman aku. Makanya tunggu dulu sampai netes ya, teman-teman. Tunggu sampai ada hasil gitu. Ya. 1 2 3 12 13 14 15 16 19 20 20 21 21 22 23 teman, kita cut lagi untuk kita bawa ke situ, nanti kita lanjut untuk gali lagi. Nah, lihat ini hasil yang sudah kukumpul kayak gini ya, udah ada berapa nih? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24, udah 24. Kayaknya ini lebih dari 25 butir, teman-teman. Ini mau aku tutup dulu. Ini kayaknya 4 kotak pas ini, 4 kotak pas ini bisa lah. Yuk kita lanjut gali ke situ dulu. Yuk lanjut. Ini udah 25 teman-teman. 26 27 28 28 apakah 20 enggak ada lagi. 29 coba mas sekali lagi mas, ini sementara 29 nih. Coba udah 29 teman-teman, ini jaga-jaga udah habis. Aku cuci tangan dulu biar enak megang kameranya teman-teman. Oke, teman-teman, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini total telur udah ada 29 butir yang selamat dan satu pecah jadi 20. Ya, yang tadi tuh yang pecah kan satu. Jadi total harusnya 30 kalau selamat sama yang ini. Lihat ya. Udah